Kamu perasan aku lambat upload video sebab berapa hari ni aku berjalan. Sejak kali ini barulah berkesempatan buat video. Thank you juga yang tidak pernah miss tengok video aku. Okay, without any further ado, let's get started. Ada yang aku sudah buka, ada yang belum. Nanti aku letak berapa hari barang ni sampai. Aku letak di sini. Okay guys, ini lama sudah aku terima. Jadi aku bukalah sebab aku mau tengok dia punya size ni ngamkah tidak. Jadi dia punya material macam ni lah. Jenis cotton yang keras tu. Ini cargo pants, kena panggil. Dia ada pocket di tepi. Dari Indonesia, warna lilac. Purple dia memang cantik. Size M aku ambil, size M dia cutting kecil. Biasanya kalau Indonesia, cutting diorang cutting kecil. Tapi ngam je sama aku. Ada getah di belakang, jahitan dia kemas juga. Kain dia, dia juga lah terlampau nipis, tidak juga terlampau tebal. Dia ada pocket, pocket dia okay lah. Ni kain pocket dia. Button dia. Ini zip dia. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you. For the dress, warna biru, murah saja dress dia ni. Kain dia tidak juga terlampau tebal, tidak juga terlampau nipis. Okey saja, cantik juga. Kalau kamu jenis yang cerewet, aku rasa ni tidak sesuai lah dengan kamu. Kalau kamu jenis yang asal nampak cantik, ini dress sesuai dengan kamu. Sebab ini dress dia bagi efek slim. Aku nampak slim pula. Labu sikit dari aku. Okey, nampakkah? Nipis jugalah. Jadi kalau kita berdiri di cahaya matahari, dress ni nampak transparent lah. Di belakang dia ada button. Yang berat macam aku 100. Yang berat macam aku 50 kg, ini sesuai. Aku ambil size S. Jadi dia ada tali di sini, kita boleh ikat tukar-tukar fashion dia. Nanti aku try. Pakai baju apa, kenapa ini abaya. Ini size S juga aku ambil. Ini sesuai je dengan aku. Aku sudah try masa sampai terus aku cuba. Sebab ini baju aku memang perlu. Aku takut salah size ke apakah, jadi aku boleh order balik. Nampak ni, dia punya chiffon jenis berat. Auto nampak slim. Dia datang sekali dengan belt. Mebon ya 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 ya. Puronol ya 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 ya. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그래.
물로만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 Oh, ini aku beli shawl warna putih. Di hujung dia jenis N ke bulat. Okey juga shawl dia. Agak nipis lah. Tapi nanti kita pakai inner kan di dalam jadi tidak berapa nampak lah. So next aku beli warna dusty purple. Ini jenis cotton. Nipis jugalah. Kamera dia nampak warna lain. Tapi kalau depan sini warna dia memang cantik lah. Sama juga N curve. Kain dia cantik, lembut saja. Senanglah mau si fashion dia, nitek dia. Boleh nampak ke guys? Next, dah payah guna pisau guys. Oh, ini aku beli inner untuk cardigan ni. Tapi yang cardigan, bukan cardigan, ini abaya ni. Oh, gitu. Okay, aku beli ni inner, nanti boleh pakailah dengan aku punya skirt dengan dress. Oh, mami kau pucat kepala hutan. Size apa ni? Aku lupa sudah. Mungkin free size kah? Labu juga untuk ketinggian aku memang labu lah. Material dia tidak tebal lah, nipis je. Lepas tu kain dia jenis licin, lembut. Ni jahitan dia. Nampak ni collar dia tinggi. Oh, aku mau kasih tunjuk kamu sudah buka ni. Aku beli Wardah color fit. Kalau kamu nampak sekarang ni, aku tadi jalan, aku terus pakai ini. Ya, memang sesuai aku ambil warna ini. Dia tu begini, aku sudah pakai. Memang cantik warna dia, memang matte. Memang kamu punya muka terus nampak flawless. Macam sekarang ni aku pakai. Aku pakai bukan tebal juga. Apakah? Aku berjerawat sekarang ni. Aku pakai tidak tebal, nampakkah? Memang aku suka lah dia punya loose powder. Aku ada nampak di video orang lain. Diorang guna apa tu? Nama dia foundation. Lepas tu diorang tidak guna compact powder. Diorang guna loose powder saja. Jadi hasil dia memang lagi nampak natural. Lepas tu tidak mudah cakey lah. Itulah aku beli ni Wardah. Ada macam-macam jenama lain lah. Antara dia pilihan dia Wardah. Aku mau try Wardah jadi aku belilah Wardah. Okay, ini jenis ni aku ambil. Kalau kamu mau beli, kotak dia di depan macam ni. Mana tahu kamu mau cari di Watson kan, tidak suka beli di online, kamu boleh pergi Watson cari yang ini. Biasanya kalau Watson cepat habis, kalau kamu mau beli di Shopee, kamu boleh cek saja link aku di bawah, okay? Lagipun kalau kamu beli di Shopee, harga dia lebih murah lah. Kalau dia hantar dengan kotak yang macam ni. Bubble wrap dia tidak juga terlampau tebal. Tapi okey lah, semua kotak dia masih cantik. Empat segi tepat masih lagi. Tidak kemek-kemek, tidak yang pecah. Dia punya packaging, okey. Next, yang ini. Okey, ini pun Wardah juga aku beli. Aku beli ni. Ada je kena jual di Watson. Tapi aku beli di Shopee. Sebab Shopee lebih murah. Okey. Harga dia dalam RM27. Ini botol ketiga sudah aku pakai. Memang aku sukalah. Umur 25 tahun ke atas kamu boleh start guna ini. Betul-betul ada kelopak-kelopak ros tu. Ini dua botol sudah sebelum ni aku pakai. Ini kali ketiga lah aku beli. Dua-duanya aku beli di Watson. Lepas tu aku beli ini. Krim malam. One set dengan tu toner. Ini aku punya yang sebelum ni aku beli di Watson. Basah-basah ni sebab aku letak di peti sejuk. Aku suka sejuk-sejuk. Okay, nampak ni mau habis sudah. Jadi aku belilah. Beli di Shopee ni. Nampak ke dalamnya? Dia bagi sekali dengan inilah. Jadi hygiene lah. Kalau kita korek-korek kan tidak... Tidaklah kotor di dalam guna ini. Suka tu Hydra Rose. Dia bagi lembab muka kita. Muka aku ni jenis yang combination punya kulit. Jadi Hydra Rose tu sesuai dengan aku. Next aku beli di Watson ini. Lipstick. Tiga lipstick ni.
Colorfit, Wardah juga. Sekarang Watson kan ada discount, jadi kamu pergilah ambil kod Infinity Coral. Okay, lepas aku beli Wardah ni, ni juga Colorfit. Ini jenis lip mouse. 11. Ini dia bilang kawan aku bagus, jadi aku belilah. Harga dia RM11 je. BTS. Beats. BT. BTS macam mana mau sebut ni, guys? Okay, warna dia chili. Sejak video kita kali ini, jumpa lagi kamu di next video. Aku bye bye, assalamualaikum.